Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama Bang N. Dan pada video kali ini Bang N ingin menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa komentar ya, dari video yang sebelumnya tentang paket ekstra unlimited seperti ini. Kalian bisa saksikan pertanyaan-pertanyaan dari viewer saya kemarin tentang paket ekstra unlimited ini, yang bagi yang tidak mendapatkan atau menerima penawaran paket ini ya, karena dia sudah berada di lokasi yang ditentukan dan juga sudah membeli paket internet yang bulanan ataupun paket bulanan aktif seperti itu ya, tapi tidak mendapatkan kuota ekstra unlimited seperti yang saya tunjukkan seperti ini ya. Di sini saya mendapatkan paket ekstra kuota unlimited promo ya buat saya di kartu yang ini. Dan sebelum Bang N memberikan apa-apa saja paket-paket yang disarankan oleh Telkomsel, di sini Bang En akan bacakan satu persatu komentar kalian ya yang sudah masuk. Ada beberapa seperti ini. Yang pertama dari Bang Doni Putra, kemarin sudah bertanya, "Assalamualaikum Bang, aku udah beli paket OMG tapi nggak keluar paket extra unlimitednya. Dulu muncul, sekarang nggak Bang, gimana cara mengembalikannya?" Yang pertama yang seperti itu ya. Dan yang kedua dari Bang Galvano Abdul Muflis, dia bertanya, "Setahu saya harus minimal 100k, apakah bisa beli di bawah 100.000 ya seperti itu. Dan yang ketiga dari Bang Redi Wiliantama, paket promo internet bisa memunculkan unlimitednya Bang, yang seperti itu ya. Dan yang keempat dari Bang Amar, apakah masih bisa? Dan juga dari akun PPE Lintang, cara memunculkan paket internet extra unlimitednya harus beli paket utama apa ya Gan? Dan yang terakhir Mas Truk, ada juga dari Mas Truk, paket OMG plus extra unlimited bisa dibeli berapa kali ya Gan?" Seperti itu ya. Dan yang terakhir yang ini dari akun Pink Purple, "Bang, apa benar tiap bulannya harus beli yang paket 100.000 mulu baru bisa beli yang extra unlimited ya, karena ada yang bilang pas sudah berhasil muncul paketnya lalu bulan depan dia beli yang combo sakti malah hilang menu ekstranya, berarti tiap bulan harus selalu beli barengan dong paket 100 sama yang extra." Yang seperti itu ya, kita jawab satu persatu ya. Di sini saya sudah berkonsultasi sama pihak customer service Telkomsel ya, kalian bisa lihat. Sebelum itu Bang En ingin meminta berterima kasih karena sudah pertanyaan di kolom komentar, jadi Bang En ada membuat video buat kalian lagi seperti itu. Terima kasih sudah like, sudah stay di channel Bang En. Dan lanjut kita bacakan apa saja yang dikatakan oleh pihak Telkomsel ya, tentang terkait bagi yang tidak mendapatkan paket promo ini. Jika sudah merasa berada di lokasi yang ditentukan dan sudah membeli paket internet bulanan dan tetap juga tidak mendapatkannya, kita bacakan dari pertanyaan saya yang di Telkomsel ya, dengan pihak customer service-nya seperti ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini Bang N bertanya tentang aktivasi paket bulanan extra unlimited ya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini saya bertanya tentang di mana ada banyak beberapa kerabat tidak mendapatkan penawaran paket ini ya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini, oke. Di sini saya bertanya, akan tetapi jika yang sudah membeli paket bulanan dan lokasi yang sudah sesuai, tak akan tetapi belum mendapatkan penawaran extra unlimited, gitu gimana ya? Saya bilang seperti itu ya. Dan di sini saya menunggu beberapa saat untuk dijawab ya. Dan saya bertanya lagi, apakah promo ini sudah berakhir ataupun? Dan selang beberapa waktu saya dijawab oleh pihak Telkomsel ya seperti ini, kalian bisa lihat, "Mohon maaf,
Kak Mimin cek lagi programnya masih berlaku ya saat ini. Namun jika pembelian paket bulanannya sebagai berikut ya, kalian bisa lihat. Jadi kalian harus membeli paket internet seperti ini yang tertera di atas ya, seperti ini. Seperti internet ONG combo 2 plus 2 GB 0 seperti itu ya. Jadi kalian bisa cari di paket OMG-nya ya, seperti itu penawaran paket OMG. Kalian bisa lihat satu persatu, dan katanya kalau aktivasi paket bulanan selain paket-paket di atas maka nggak akan dapat penawaran ekstra kuota unlimited ya, seperti ini. Jadi kalian harus membeli atau mencoba paket OMG-nya dulu seperti ini yang ada di listnya, seperti itu. Combo loop 2GB, combo loop 2GB internet OMG 3 plus 1GB internet OMG combo plus 4,5 ditambah 2GB dan sebagainya yang di sini ya, kalian bisa lihat satu persatu. Oke. Saya jeda sebentar sembari kalian melihat detail-detail paket yang disarankan ya oleh Telkomsel untuk membeli paket kuota ekstra unlimited seperti itu. Oke, seperti ini. Dan jika sekiranya kalian sudah melihat detail-detail paket internet yang disarankan oleh Telkomsel untuk membeli paket ekstra kuota unlimited ya seperti ini. Di sini saya lanjut bertanya kepada pihak Telkomsel ya, terkait saya karena saya tidak menggunakan paket internet OMG ya seperti ini. Karena saya tidak menggunakan paket internet OMG, karena di sini saya mendapatkan penawaran kuota ekstra unlimited. Di sini saya menggunakan paket combo sakti ya di sini. Dan saya bertanya, dari jawaban pihak Telkomsel, combo sakti tidak termasuk ya paket bulanan yang berlaku, hanya terdaftar di atas saja seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan paket combo sakti unlimited juga mendapatkan kuota ekstra unlimited ya seperti itu, yang seperti tadi ya. Jadi mungkin saja ini hanya sebagian promo-promo ya, karena jadi maklumin saja kalau kuota-kuota promo internet. Jadi sekiranya itu saja ya tentang apa saja paket-paket yang cocok untuk membeli paket ekstra kuota unlimited kali ini, dan semoga sedikit membantu. Jika ada pertanyaan silakan bertanya lagi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video Bang En yang selanjutnya tentang paket-paket kuota internet murah seperti itu. Jika ada salah-salah kata, Bang En minta maaf. Dan akhirnya Bang En undur diri dulu, pamit. Hari ini Bang En akan sambung lagi untuk video selanjutnya di besok hari ya, besok hari. Dan selamat siang, Bang En undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.